Bagaimana mengelola data dan menginput data agar data-data posyandu, anak-anak posyandu bisa lebih terorganisir dengan baik. Terima kasih. Pelatihan mengenai komputer untuk cara memasukkan data balita supaya kita bisa tidak hanya manual aja tapi bisa dengan IT kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalkan ada permintaan dari kecamatan, kelurahan, kita tinggal gampang ya, tinggal nge-print, tinggal mencari data dari komputer itu, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau misalkan datanya diminta data tahun yang lalu, ternyata susah ya mencarinya ya. Mungkin nanti kalau sudah memakai IT kita bisa lebih lancar lagi.